itu merajam keruhnya jiwaku. Ternyata hidupku Sobat yang bikin apa versi yang paling bikin goyang. Lagu Sobat yang versi bikin goyang. Yeah. Bikin happy. Bikin happy. Bikin happy. Tapi baru kerasa banget bahwa lagu ini lama. Jadi kita begini baru kerasa keringetan gua. Coba bayangkan kalau satu konser gimana dia? Wah, olahraga pasti. Wah, ini mereka pasti punya energi yang berlebih nih. Wah, ini dia. Siap. Wih. Keren-keren. Tadi nak gue. Silakan. Yuk. Wah. Yuk. Oh ya. Enak. Kalau bahas X-Friends, fans Tip X sempat bikin petisi dan menuntut band Tip X ini. Ini coba kita lihat artikelnya ya. Tip X pernah digugat fansnya. Kenapa? Apa ya? Jadi, ayo, apa ayo? Jadi gini, kita tuh dari album ketujuh tuh 2012. Dari 2012 kita baru ngeluarin single itu di 2017 ya. Single di 2017. Nah, terus 2018-19 kemarin mungkin mereka nih nanyain album. Udah nggak sabar. Udah nggak sabar. Ya. Jadi mereka tahun bikin itu petisi. Vakum. Dari 2012 sampai 2017? Iya, vakum bikin album. Jadi fansnya ini memang karena mereka fanatik, karena mereka loyal, mereka nggak terima kalau Tipex nggak keluarin album karya lagi. Gitu. Karena kan biasanya gini, pas abis rilis single, kita udah sering ngomong kan bentar lagi albumnya gitu. Terus mereka nungguin. Lama ya? Kok nggak rilis-rilis gitu? Kira-kira mereka bikin petisi. Mana ini? Tadi ada SMA swasta nih. Anak seka nih ya? Anak seka saya. Oh iya, celananya. Saya kelas kesini, berapa, Dek? Berapa? Saya kelas 2. Loh, ala. 2 apa? 2 SMA, tapi emang muka semester 2 sih. Semboran. Eh, ada abang-abang Tip X nih. Tepuk tangan lu dong buat Tip X dong. Yeay. Tip X ini satu-satunya band di Indonesia yang punya penyakit sendiri. Kalau kita biasanya gejala tipes, mereka gejala tip X. Lumayan ya, lumayan ya. Lumayan. Thank you. Kayak kemarin nih. Kamu gejala tip X itu ya? Iya, saya sakit kemarin tuh 3 minggu akhirnya kesini. Saya mau minta tolong buat ngajak tip X main di pensi saya nih, Mas. Oh iya. Kok berani kamu tiba-tiba langsung minta? Disuruh. Disuruh ngomongin pensi katanya, ya udah. Karena kalau di pensi tuh kayaknya kalau musik-musik ska tuh enak banget. Saya kalau nonton pensi tuh, cowok-cowok nih, anak-anak siswa-siswa tuh ngumpul, bikin lingkaran, joget-joget. Itu staminanya tuh 99 gitu kalau di PS, kayak Ronaldo. Itu pensi SD kayaknya. Pensi SMA, Mas. Dan saya juga punya beberapa fakta menarik tentang Tip X. Nah, coba dibaca. Yang pertama nih, Tip X itu umurnya sudah 25 tahun. Tepuk tangan dong, 25 tahun. Mereka cuma kalah 1 tahun sama usia pernikahan Arman Maulana dan Dewi Gita. Arman dan Mbak Dewi itu 26 tahun, mereka 25 tahun. Jadi mereka pas baru setahun nikah, Tipex lahir. Iya, langsung lahir, benar. Tipexnya lahir. Jadi kita anaknya Arman, bukan? Bukan. Kalau anak Arman ntar, kalau anak Arman ntar jadinya wow. Terus gue ini ngefans banget sama Tipex. Pokoknya
mood gue itu dibangun oleh lagu-lagunya Tip X. Kalau gue lagi belajar, moodnya jelek, gue dengerin Tip X. Mau ujian, mood gue jelek, gue dengerin Tip X. Habis ujian, nilai gue jelek, gue benerin pakai Tip X. Itu kota-kotanya, terima kasih semua. Kalau stand up harus berdiri ya. Pade! Hey. Aku datang kemari ingin mengajak Pade dan mas-mas semuanya karena dari tim Pade Reborn Sang Penghibur punya surprise buat mas-mas Tip X. Karena hari ini ada fans Tip X spesial datang ke sini. Mana? Ini spesial banget karena pekerjaannya juga spesial juga, luar biasa banget pekerjaannya. Penasaran gak? Penasaran sih. Pertama. Pasti sobat di rumah juga penasaran kan? Makanya tetap di Pade Reborn Sang Penghibur.